Sebelum saya mengakhiri ucapan saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian sedikit nasihat yang telah ditinggalkan oleh arwah datuk saya kepada saya. Semasa saya kecil, arwah datuk saya ada berpesan kepada saya, jangan kamu lupa diri apabila kamu berjaya. Di mana ada orang miskin, maka di situlah ada orang kaya. Dan sebaliknya, itulah menunjukkan kekuasaan dan kekayaan Allah SWT. Betul. Ucapan kau malam ni kan sungguh berkesan sekali. Aku tengok kau macam seorang pelakon lelaki terbaik memberi ucapan kemenangan. Manalah tahu tentang lepas ni diorang anugerahkan kau dengan pingat Datuk. Mana tahu kan? Apa yang kau merepek ni? Itu kan pemberian anugerah. Mana kita boleh minta? Fikir pun tak boleh. Yalah, setidak-tidaknya dah tentulah kalau dia nak bagi, dia fikir nak bagi pada yang layak lah. Kau layak apa? Apalah sangat sumbangan kita. Aku rasa bangga apa? Ini satu kerjaan bagi syarikat kita. Dan kau tak boleh nafikan. Kalau dia orang tu gelarkan kau sebagai seorang dermawan. Kita itu kan masih anggapan. Tapi aku fikir lain lagi. Aku masih mengemis. Kau ni masih dihantui peristiwa di Tanah Suci tu ke? Kau ni banyak fikir sangatlah, Mat. Ayu tak tahu kita balik malam ni tak? Di mana ada orang miskin, maka di situlah ada orang kaya. Dan sebaliknya. Itulah menunjukkan kekuasaan dan kekayaan Allah SWT. Dan nasihat ini, pesan daripada arwah datuk saya ini, sentiasa bermain dalam fikiran saya, dalam ingatan saya. Maaf saya, Encik. Minta maaf. Boleh saya pinjam telefon? Kalau ia pun berhentilah dulu. Pedas. Anak tak nak lah. Nanti sakit perut. Anak nak lempeng juga. Mulalah anak ni. Tak baik membazir tau. Tadi anak yang nak nasi lemak kan? Sampai tak sempat-sempat nak suruh mak pergi beli. Habis sekarang ni siapa nak makan semua ni? Mak lah makan. Aduh, suruh mak makan pula. Muhammad. Mainlah makan dulu. Nanti sambung balik main. Pecah lagi lah tu. Muhammad, bangun. Macam mana gambar ni boleh jatuh?
Bukan Mak yang buat angin yang tiup. Pergi ke dapur. Baik-baik. Kaca tu. Jangan lari, jatuh lagi nanti. Mak, kakak tak kasi duduk. Cakap kat ayah. Apa? Ayah tak ada. Ayah ada lah. Ayah tak ada. Ayah ada lah. Ayah tak ada. Ayah ada lah. Bangunlah. Betul abang tak apa-apa ke ni? Tak ada apa-apa dek. Tak ada apa-apa, sikit je. Lagipun saya terkejut tadi tu. Terima kasih banyaklah tolong saya. Nama adik apa? Saya Lokman. Lokman eh. Terima kasih Lokman. Bang. Jalan Kuala Lumpur ni kena pandang belakang. Okey bang. Kalau nak mampus sangat tu jangan nak menyusahkan orang lain. Ha? Sampah betul lah. Tepi dah sikit. Nampak macam Rashid. Rapat tuan-tuan dan puan-puan. Ni, teman nak khabar ni. Teman merantau ni tuan-tuan puan-puan bukan angkatan kosong aja. Teman merantau ni teman bawa pusaka nenek moyang teman. Ini dia, tuan-tuan dan puan-puan. Minyak ni memang istimewa tuan-tuan dan puan-puan. Minyak ini minyak kelapa pandan tuan-tuan dan puan-puan. Asal minyak dari air. Kalau tuan-tuan nak cuba asal boleh, minyak dari air. Minyak ini tuan-tuan dan puan-puan sungguh istimewa. Minyak ini tuan-tuan dan puan-puan boleh disapu, boleh diminum. Kalau tuan-tuan rajin, boleh diurut. Kalau nak cepat sembuh, tuan-tuan dan puan-puan, boleh mandi. Jangan tak percaya. Tuan-tuan dan puan-puan, cara memakainya macam ini. Goncang dulu. Goncang, 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 goncang. Buka tutup ni, tuan-tuan. Letak dekat jari. Sapu, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi jangan lupa sebelum sapu. Baca bismillah sekali. Selawat tiga kali. Sapu, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan yakin, insya Allah penyakit tuan-tuan dan puan-puan akan sembuh. Sapu, 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 sapu. Senang aja tuan-tuan dan puan-puan. Yo, ni kena cuba minyak ni. Bagus ni minyak ni. Selamat pengantin baru. Selamat berbahagia. Selamat ke anak cucu. Ya, Pak. Kau baru pulang, Jamil. Pak. Patut tak menyaut bila dipanggil. Mata dah terpaku dekat televisyen. Cerita P. Ramli. Yelah, kalau madu-madu ni, kau main suka lagi dia. Siapa yang tak sukakan madu? Manis, berkhasiat, penawar segala penyakit. Madu ni kalau kita ambil lebih pun tak memudaratkan. Ya, Pak. Kau baru pulang, Jamil. Mak, Pak. Abang ni tak jemu-jemu ke tengok cerita P. Ramli? Sejak dulu itu je ceritanya. Tulisan abang dah siap ke belum? Ini kerja saya lah ni. Keseronokan saya. Awak ni patut berterima kasih dan bersyukur kepada arwah P. Ramli sedekahkan tahlil. Kerana cerita inilah saya tak jadi kahwin lebih. Wah ada hati rupanya. Alah kahwinnya lah. Siapa yang nak menghalang abang? Tak payah nak drama-drama dekat sini. Saya tahulah, abang tu dulu pelakon. Saya teringin nak jadi bapa mertua macam Ahmad Nisfu. Lakonan dia. Berkesan, berkesan sangat-sangat. Tahu, arwah bapa mertua saya dulu macam itulah. Sporting. Poster, ada poster. Makcik poster kasih tadi kepada Abdul Razak bin Abdul Rahman. Ya ke?
Tengok cucu dia pun dah terpengaruh dah. Posto. Posto, posto, posto. Sikit je, sikit je ni, sikit je ni. Sabar, 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 sabar. Ni, urat mika ni, mudah bersimpul. Mudah bersimpul. Kalau dibiarkan, Yop, boleh mudarat ni. Tapi, teman tengoklah daripada kaki mika ni. Mika ni bukanlah jenis orang yang kuat berjalan. Mika ni asal daripada mana? Parang. Oh, jauh tu. Anak bini mika pun ada di kampung ke? Cuba bangun cepat bangun. Cuba berdiri pelan-pelan. Cuba bangun. Bangun. Boleh. Boleh. Berdiri betul. Tegak eh. Sakit? Tak ada. Dah tak ada dah. Ya, cuba jalan-jalan. Sakit lagi? Dah tak sakit dah, Suraya. Alhamdulillah. Teman dah cakap dah. Minyak teman ni memang mujarab. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ada saya kena bayar apa-apa ke? Tak payah. Percuma saja. Ikhlas lagi saya. Terima kasih banyak. Saya nak tanya saudara satu soalan. Boleh ke? Soalan apa? Kenapa saudara kata minyak asal dari air? Muhammad, Ana, dengar sini Mak cakap ya. Mak nak pergi jumpa kawan ni, ada urusan kerja. Mak dengan Ana jangan nakal-nakal tau. Muhammad, dengar tak apa Mak cakap ni? Dengar. Hari Sabtu ni kan Mak syuting. Dia tu siapa? Boyfriend Mak ke? Boyfriend tu kawanlah sayang. Kesian Mamuk tak ikut sama. Bibik Som kan ada jaga Mamuk dekat rumah. Lagipun macam mana Mak nak bawa semua orang pergi? Tengok ni, bawa Ana dengan Muhammad je, Mak dah kelang kabut dah. Mak nak susu. Muhammad, tadi sebelum keluar rumah, Muhammad dah susu kan? Ini nak apa lagi ni? Mak nak susu. Ha? Nak susu juga. Muhammad ni kadang-kadang ada tau. Mak, jangan bawa dia. Muhammad ni memang buat perangai. Nakal-nakal lain kali Mak tak nak bawa tau. Mak bau tak? Bau apa, sayang? Bau busuk ni. Mak berak ya? Taklah. Mamat cuma kentut je. Mari. Kelapa. Baru sampai barang baik punya. Ya, ini sahabat benar mari punya. Mari. Ya, ada lagi. Ya, mari. Abang, pilih bang. Ada lagi, bang. Ini bagus ni, bang. Abang, kalau nak minum ke, nak buat ubat ke, saya bagi diskaun 50 sen. Tak, untuk saya dekat hari ni punya. Saya tengok aje. Tak apa. Tengok pun boleh. Ada lagi, bang. Ingat zaman boleh, budak-budak dulu, bang. Kan? Ya. Ingat zaman budak-budak dulu. Bagus. Buka bandar raya. Alamak, nak panas punggung. Betul lah. Aduh. Hei, buka sah. Boleh. Cantik lah. Okey, bang.
Buat apa aku dengan buah kelapa ni? Tak baik. Pemberian orang aku buat macam ni. Kufur nikmat namanya. Hei! Kau curi apa tu? Mak, saya tak curi lah. Hah? Ini saya punya ni. Tak ada kerja lain ke nak mencuri je kerja kau? Kelapa ni saya punya. Kelapa kepala otak kau? Tak ada kerja lain ke? Ha? Pakcik, minta maaf, Pakcik. Saya minta maaf, Pakcik. Kau ni. Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Sahabatku Abang Ajak. Semoga sihat di samping keluarga tercinta. Wahai seniman jalanan. Tidakkah sudi lagi menjejakkan kaki di atas pentas singgah sana panggung drama? Melontarkan kata-kata hikmat sebagai seorang raja yang gagah perkasa, berkuasa di segenap penjuru alam. Sebagai hang tuah yang taat kepada sultan, bertari silat, pantas bermain keris menikam rusuk hang jebat yang dikatakan derhaka. Sayang sekali saudaraku yang merajuk melarikan diri tanpa memberi tanda dan sebab apakah yang bermain di hati. Adalah kiranya hajat di hati hendak bertemu mengatur langkah menyusun gerak bermadah dan berseloka menyingkap kisah kenangan silam. Hikayat dua bersaudara yang begitu asyik mabuk mengemis diri mencari erti jati lakonan sebenar. Malangnya hanya warkah dan tanda ingat yang mampu kukirim sebagai pengganti diri. Abang Ajak, sahabatmu di sini masih ingat ikrar dan janji yang masih belum terlaksana. Dari Ana untuk Anta.
minta maaf eh, lambat sikit. Di bawah budak, maklumlah macam-macam raga. Mana ada sebelah pakcik eh? Eh, ke sini boleh. Mana sini? Eh, kenapa tak pesan dulu tadi? Eh, tak apalah memang saya tunggu you. Lagipun saya baru sampai ni. Ni, anak kan ni? Ha? Dah besar dah. Ana, salamlah pakcik. Yang ni siapa? Ini adik saya. Mak, cakaplah nama. Apa mak ni tak baik buat macam tu? Salam pakcik. Salam. Tak apalah you, budak-budak memang macam ni. Lagipun diorang tak kenal ini siapa. Budak-budak lah kenal aja pakcik. Nanti dah besar, tak ada biadab. Ayah saya cakap macam tu. Kerana kau, aku nyaris-nyaris kena langkah. Hey, hey! Apa ni? Sorry, sorry. Tu mesti dia ingat aku gila lah tu. Sebelum kau menambahkan kegilaan aku, kau masuk duduk dalam beg. Masih mencari keikhlasan yang sebenar. Kalau aku tak ambil Kara, memalukan dia. Dan dia kata aku sombong pula. Aku ni pengemis. Aku yang masih di perjalanan hidup ini. Begitu lama berlegar di persimpangan. Rahman, kan Abang dah cakap. Selagi kita merasakan kita ini sedang berlakon, bermakna lakonan kita ini batal. Arti kata lain, ia kosong macam kayu dan tidak berkesan. Di dalam lakonan ni kita tak boleh syok sendiri. Susah ya bang. Saya ingat berlakon ni senang je. Tiru je cara orang yang berpengalaman. Ya. Dalam lakonan ni ada bermacam-macam jenis gerak. Ada gerak tari, ada gerak hias, ada gerak tiru, gerak cipta. Tapi itu semua masih lagi terikat dalam fizikal. Masih lagi rantik. Maknanya bang, ilmu lakonan ni bukan main-main. Kita mesti faham apa itu gerak pokok. Gerak pokok itu adalah asas setiap watak. Barulah lakonan itu ada jiwa. Maka gerak-gerak yang lain tadi seiring. Tanpa kita buat-buat, ianya semula jadi.
Seni secara umumnya satu perkara yang sangat halus. Tapi masih boleh dinyatakan kalau kita benar-benar faham dan mahir. Rahmat, apa yang Rahmat faham tentang pengemis ini? Setahu saya lah, bang. Pengemis ini adalah seorang yang miskin, orang suka minta sedekah, orang susah. Tapi tak semua orang susah, fakir miskin, suka meminta-minta. Tapi semua orang yang susah, bang, memerlukan pertolongan. Itulah pandangan masyarakat terhadap mereka. Tapi pada abang, abang mempunyai definisi yang berbeza terhadap mereka. Definisi yang berbeza. Di mana berakhirnya perjalananku ini? Esok dan lusa bukan milikku. Tuhanku. Pengemis tidak perlu mengemis kalau dia benar-benar kelas. Huh? Dah nama pun pengemis, bang. Pengemislah kerja mereka. Kita saja yang beranggapan begitu. Susah macam ni, bang. Ayat pelakon. Banyak benda yang saya kena belajar lagi. Bagus kalau Rahmat mempunyai semangat yang sebegitu. Harus diingat, untuk menjadi seorang pelakon yang hebat, kita perlu ada ilmu. Bila kita sudah ada ilmu, barulah kita yakin apa yang kita lakukan itu akan menjadi sempurna. Barang diingat, Rahmat. Apa yang kita lakukan semua ni, kita jangan fikir kita mahu menjadi seorang pelakon yang hebat. Kita kena beri apa yang kita rasa. Kita bagi yang terbaik. Dan selebihnya kita serah kepada penonton untuk menilaikannya. Itu Rahmat kena ingat, berlakon di pentas ni lebih senang kalau dibandingkan berlakon di dunia yang sebenarnya. Itu bagi mereka yang betul-betul memahami tentang erti seni lakonan. Mana Abang Razak tahu semua ni? Daripada gurulah, Rahmat. Ayo, cepat, Rahmat. Aku yang masih di perjalanan hidup ini. Begitu lama berlegar di persimpangan dunia, menempuh jarak dan titian, rimba dan lautan, mencari sesuatu yang abadi. Aku yang masih di perhentian hidup ini, begitu jauh mengembara. Mana nak pergi ni? Makan belum, minum belum, jadi buntu pula. Thank you.
bukan duit shilling saya nak buat telefon. Ikhlas. Banyak ni, Nek. Ambil. Terima kasih. Hai. Tak apa. Ambillah, malu. Duit dah ada, Cik. Tak apa. Ambillah. Saya dah ada. Anak. Ambil. Saya dah ada, Cik. Saya bukan malu. Betul. Dah ada. Bukan saya bukan malu. Saya dah ada sebenarnya. Adik. Selain menuntut di Mesir dan beberapa orang guru di Tanah Suci, Haji Hussein juga banyak mendalami ilmu tauhid, tasawuf dan ilmu tajwid serta bayan dengan arwah ayahnya itu, Haji Husaini, seorang tokoh ulama yang masyhur dalam pengajian ilmu falak. Pusaka. Dah lama aku simpan naskah ini. Jom kita masuk kedai tu nak? Tu. Ha. Ha, jom. Okey. RM1.50. Banyak pula dia bagi. Dah ada boleh di mana pula. Sorry. Biarkan dia. Siapa suruh dia jalan tak tengok orang? Tapi ayah yang langgar dia. Orang macam tu pun you nak heran ke? Itulah, lain kali mak jangan lari. Nanti kalau kena langgar siapa susah? Faham tak? Ana pun? Pulak nombor telefon Ayu ni. 012. Ini nombor lama ni. Jadi macam ni. Ni semua tak kena ni. Kena ini tak kena. Teruk sangat ke aku ni? Kalau ya pun aku nampak macam hina. Bukan aku yang minta jadi macam ni. Tak percaya, tak ada orang yang minta jadi macam inilah. Ya Allah. Apa cemas sangat ni? Kita malah rempuh orang ni. Kau tak pandang depan ke? Saya kena kejar abang. Saya kena selamatkan diri saya, bang. Bangun, bang.
Bang, saya minta maaf. Bang, saya tak sengaja, bang. Nah, ini beg, abang. Bang, abang kena tolong saya, bang. Abang jaga beg ni betul-betul, bang. Saya jumpa abang kemudian. Saya jumpa abang dekat... Dekat LRT Sandabi, bang. Alamak dia, bang. Bang, abang jaga beg ni betul-betul, bang. Hanya abang orang yang paling saya percaya sekarang ni, bang. Abang tunggu saya kat sana, bang. Ini, bang. Aku rasa dia lagi lorong ni lah. Dia ni jujur ni. Kelas ni. Oi. Oi. Kau ada nampak Mamat Tok Chang lalu sini tak? Pekak kau tu. Eh, kau pekak ke? Eh, kau tak payah layan lah pengemis. Tak apa, aku tahu kat mana nak cari dia. Jom. Jom. Jomlah! Abang, apa yang abang menungkan tu? Dari tadi ayu tengok. Abang fikirkan apa? Ayu. Ayu percaya tak dengan abang? Kenapa abang tanya ayu soalan macam tu? Taklah. Kadang-kadang abang sendiri pun tak percaya dengan diri abang. Dengan apa yang berlaku. Ayu bersyukur, abang. Ayu bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang. Kalau nak dibandingkan dengan apa yang berlaku dulu, abang masih ingat kejadian yang berlaku masa buat umrah dulu tu lagi ke? Saya cakap apa tadi? Ayu tanya, abang masih teringat lagi pasal duit separuh rial tu? Itu satu peristiwa yang pelik bagi abang, Ayu. Dan Ayu pun tahu, kan? Setiap kali selepas solat waktu, tak kira pada siapa pun yang melintas depan dia. Abang berdoa, menangis depan Kaabah. Supaya dia buka pintu hati abang. Abang memohon restu dan petunjuk darinya supaya abang dapat menghayati keikhlasan itu sebenarnya. Apa yang kita nikmat itu ini adalah kekayaan daripadanya, sayang. Supaya abang berfikir. Tapi sampai sekarang abang belum dapat jawapannya. Dan abang percaya ini adalah satu petunjuk yang apa kata abang tanya Pak Abu? Kalau dia tahu ke? Ayu. Pak Abu kan dah berhenti kerja, saya. Dah lama dah. Lah. Abang tak bagi tahu Ayu pun. Abang tak bagi tahu ke? Pak Abu berhenti kerja sebelum kita pergi umrah lagi. Dah lama. Abang ada ajak dia pergi umrah sama-sama. Tapi katanya ada urusan, balik kampung. Zaki? Zaki cakap apa? Cakap apa? Zaki kan tahu pasal kejadian ni, bang. Abang, sampai bila abang nak jadi macam ni? Hah? Dia nak arah apa? Tempat tanya ya. Nak pergi ke stesen LRT dekat dengan bangunan Sandabi itu, ikut jalan mana?
Oi. Kau nak ke mana? Ha? Mana kau nak pergi? Ha? Bang tu dah tak ada. Tak ada. Ha? Tak ada. Kau jangan main dengan aku. Ha? Kalau kau mati tak jumpa kubur, kau tahu tak? Kau cakap! Sumpah. Sumpah. Aku dah kasih orang. Apa kau cakap? Kau dah bagi orang. Kau pergi satu. Cakap, Alok! Cakap! Eh, sudahlah. Kau mati budak ni. Kau dia nak mati, aku peduli apa? Kalau dia mati, satu sen tak guna. Kita belum dapat lagi barang kita lah. Tak nak mati sia-sia. Macam kamera. Apa kena budak luman ni pula ni? Apa pula yang bagi duit ni? Minta maaf, bang. Saya tak sangka nak jadi sampai macam ni. Tak apa. Saya ragu. Bagus, semua ada. Tak ada yang ada melainkan yang ada belaka. Nasib kau baik, kau tidak nyawa kau melayang tau. Eh, betul apa kau cakap? Pasal ni bagi kita tengok. Betul aku cakap kau orang tua ni tadi. Kau tak percaya. Kalau kau dengar cakap aku tak payah susah payah kita lah. Penat aku je. Cukup puas hati. Cukup puas hati. Tapi tak bermakna kau boleh belah dia sini. Eh, aku nak lepaskan dia. Kau, aku tak kenal kau. Dan aku tak nak kenal kau. Kau boleh pergi. Terima kasih. Saya minta tolong. Tolonglah lepaskan dia. Eh, orang panggil belah-belah lah. Eh, nanti kau nak pergi mana ni? Beg apa tu? Apa isinya? Ini tak ada apa-apa. Eh,
sudahlah. Jangan nak banyak-banyak cerita. Kita dah dapat apa yang kita nak. Panggil dia belah. Panggil apa, Mus? Kalau aku tak nak. Tak sangka berani juga orang tua tu. Kalau tak, tak tahulah apa yang jadi. Itulah yang mampu abang tolong, Dek. Adik, pergilah selamatkan diri dia orang tu pening tak lama tu. Betul-betul. Bang, tapi dia orang takkan puas hati dengan saya, bang. Saya kena serahkan bukti ini pada peguam syarikat saya, bang. Jasa baik abang ni akan selamatkan ramai orang lagi, bang. Terima kasih, bang. Okey, okey, okey. Terima kasih, bang. Baik, kereta tu. Dia orang dah tak tahu aku kat sini. Dah selamat dah ni. Dah tak jumpa dah cari ni. Tak ada dah. Takkan datang punya. Oh, beratnya kau. Tapi banyak guna kau. Walaupun aku tak minum kau lagi, kau dah banyak berjasa pada aku, ya. Terima kasih banyak-banyak. Eh, apa ni tumpah apa? Tadi dah tutup kemas dah. Macam mana boleh tumpah pula? Oh, macam aku hayun tadilah ni. Saya baik tak pecah engkau. Kalau pecah, pecah kepala budak tu. Oh, sayang kau. Elok minyak ni. Terima kasih banyak minyak, ya. Terima kasih banyak juga jasa kau pada aku. Kenapa saudara kata minyak asal dari air? Oh, ingatkan apa tadi. Sebenarnya macam ni. Oh, daripada minyak ni sampailah pelarih kata-kata yang teman gunakan ni. Semua teman celuk daripada arwah ayah teman. Teman pun pernah bertanya juga dia soalan itu pada dia. Apa dia kata? Suruhnya teman cari sendiri jawapannya. Ayah teman tu memang pelik sikit, yo. Tapi itulah cara dia mengajar teman. Yalah. Tapi Mika tahu tak ini minyak apa? Minyak kelapa? Asalnya. Tadi saudara kata minyak ni asalnya daripada kelapa pandan. Dia macam ni. Oh. Isi kelapa tu kita parut, dia perah, lepas tu dijadikan santan. Lepas tu kita tanak dia sampai jadikan minyak. Mika faham tak? Daripada isi kelapa tu santan, minyak, nama aja ditukar, yo. Tapi sama aja. Ayolah, itu kan proses biasa nak buat minyak. Itulah pasalnya. Teman pun berfikir macam itu juga. Macam inilah, yo. Mika pernah tak minum air nyur muda? Nampak? Baru Mika nampak. Nampak tak? Air aja, yo. Tapi itu jawapan daripada teman. Sebab teman tak sempat nak tanyakan soalan itu pada arwah ayah teman. Kenapa Mika senyum? Sampai sebila aku nak sembunyi kasih? Perut lapar. Menjadi baliklah gastrik aku. Nak bangun pun dah tak larat. Tak sangka macam ni pula kesudahannya. Jangankan engkau. Aku sendiri pun dah tak kenal tengok muka aku.
Apa apalah aku bercakap dengan kau, Kelab. Tuan. Ni gambar arwah ayah masa bila ni? Ni. Ha. Ni masa kita belum kahwin lagi. Yang satu lagi tu. Ini kan masa arwah ayah nak pergi Mekah. Kita yang hantar. Dah lupa dah dia. Oh. Okey. Saya boleh pakai dua-dua. Nak buat apa tu? Satu nak masuk buku, satu lagi ni nak besarkan. Sama pula tu. Hei, boleh jadi gila macam ni. Apa petunjuk sebenarnya? Kau nak gila ke? Salah orang, ha? Jangan lupa. Ha? Demek ni. Banyak ni yang kekali aku nak bunuh semua, kau tahu tak? Ini semua sedikian. Lepaskan orang tua tu. Dia tak ada buat salah apa-apa. Awak berdua cari saya, kan? Kan aku nak cakap dengan kau. Dia ada kat kawasan ni. Kau jangan rapat. Kau cepat baik tu. Kau cepat sini. Mana baik? Cakap. Mana baik tu? Tak ada. Lokman. Lokman dia dah pergi. Barang tu dengan Lokman. Kau jangan tipu. Lokman dah mati. Aku dah bunuh dia. Mana beg tu? Kelapa je. Hey, yang kau sibuk sangat pasal kelapa tu buat apa? Aku ceklah apa yang tersembunyi dalam beg ni. Kelapa je. Patutlah sakit kepala aku. Tepi. Hey. Kenapa kau tinggal dia? Puas hati aku. Apa nak jadi-jadi? Gila lah kau. Kau nak pergi mana? Mampuslah kau. Sabar nak, sabar. Macam mana Pak Cik tahu nama saya? Oh, Pak Cik sakitnya. Pak Cik sakitnya. Saya astaghfirullah.
saya mimpi, Pakcik. Apa ni, Pakcik? Tak apalah. Tak apa, Pakcik. Tak apa, Pakcik. Pakcik! 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 Saya belum habis cakap lagi, Pakcik! Pakcik! Pakcik tu bisu. Dia tak dengar. Bisu? Tapi tak... Dia... Mari kita makan. Kita makan sama-sama. Marian makan separuh, Pak Cik makan separuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Marian, kenapa ni? Marilah makan. Nasi biryani ini. Oh, sedapnya. Marian makan separuh, Pakcik makan separuh. Pakcik makan dulu. Yang nak bungkus. Kenapa? Marian tak lapar ke? Pakcik makanlah cepat. Kalau Marian tak makan, Pakcik tak nak makan. Marian makan, baru Pakcik makan. Pakcik makanlah dulu. Marian nak bungkus. Mak dah tunggu lama ya nak makan sama-sama dengan Mak. Mak dah dua hari tak makan. Mak Mariam ke mana? Mak kat sana. Nonton bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, abang. Apa gimana, abang? Hey, Nya, kau ni dah kemaruk eh. Macam ni pun kau nak try ke? Hey, okey pun handsome kan. Mak, bang, tunggulah, abang. Tunggulah. Penyangak tu. Sombonglah abang ni. Jangan, Nya, jom. Hey, Nya. Hey, kau ni. Mana kau pergi? Siapa ni? Ayang kau? Bawa keluar. Tu, mak kau tu. Mak kau cari kau. Tak apa jadi kat mak kau. Tak mati tak apa tu. Pergi. Mak, bangun, Mak. Yang bawa nasi dengan air. Makanlah, Mak. Ya. Mana yang berdiam? Mak risau. Mak dah makan dah nak. Yang makanlah.
Mak tipu. Mak belum makan lagi. Yang tak curi, Mak. Pak Cik tu yang bagi. Mak makanlah. Maafkan saya. Kakak makan. Kakak perlu makan. Badan kakak ni makin lemah. Kau siapa? Pak Cik tu baik. Dialah yang bagi nasi dengan air ni. Makanlah. Mak minumlah. Mariam bawa balik air ni. Aku tak mampu nak makan lagi. Kau susah. Kenapa kau nak tolong aku? Kau pun nak jadi macam aku. Nak tolong orang. Sampai susah diri sendiri, sampai tersepit. Nak membantu suami. Tapi akhirnya aku dipukul, dihina. Aku dipaksa melacur. Lalu nak membesarkan Mariamlah. Aku dituduh melacur. Biarlah aku dihina di masyarakat. Aku ada maruah. Tapi kakak tak patut ada di sini. Kakak baliklah. Biar saya tolong bawa kakak ke hospital. Jangan sentuh aku. Nanti macam-macam lagi di pintar. Aku sayangkan Mariam. Aku redo. Aku redo kalau nyawa aku. Saya pergi minta pertolongan orang, Kak. Kak, sabar tunggu sini, ya. Kak. Abang, kau dah sampai? Boleh minta tolong tak? Boleh. Saya nak hantar kakak tu. Sakit tenat ke hospital. Tolong saya. Kakak? Oh, perempuan tu. Pelacur tua tu. Sundal pencen tu. Biarlah dia mampus. Dia tu penyakit. Ih, geli mak HIV. Bang. Bang. Biar dia mampus. Saudara, minta maaf ya. Saya perlukan pertolongan saudara untuk bawa kakak tu ke hospital saudara. Dia sakit tenang. Siapa? Kakak tu mak si Mariam. Ha? Alah, taklah bukan urusan aku. Tak baik saudara cakap macam tu.
Dia perlukan pertolongan kita, saudara. Berapa kau nak bayar? Sekarang saya tak ada duit. Nanti saya bayar, saudara. Berapa saudara nak pun saya bayar nanti. Kalau nak aku tolong, mesti ada duit. Ni, empat. Ini semua duit dah. Aku pun susah lah. Saudara, boleh tolong? Boleh. Boleh belah. Mana yang pergi? Kita sama-sama doa untuk Mak Maria. Pakcik jangan tinggalkan Maria. Maria, mimpi aku. Mak bacakan buku Pak Pandi untuk Mak, ya? Tapi Mak janji, Mak kena tutup mata, Mak kena tidur, boleh? Alah, Mak nyanyikanlah lagu yang ayah nyanyikan tu. Lah, lagu mana pula ni? Mana Mak tahu nyanyi? Mak tipu. Dulu Mak nyanyi dengan ayah dalam bilik. Ya ke? Yalah, Mak nyanyi eh. Lagu apa eh? Ha. Mak nyanyi lagu. Sejati.
macam penyamar ke apa. Encik, tolong hantar saya ke balai polis dekat dengan stadium. Saya nak ke balai polis ini nak buat report. Ada hal sikit. Cik kerja sampai pagi ke? Eh, jarang keluar waktu ni. Kita ada letih pusing-pusing cari. Tak jumpa juga. Pagi-pagi macam ni, dekat pusat-pusat hiburan ramai orang nak teksi. Ramai penumpang, cik. Bukan cari orang. Isteri saya tu hilang. Daripada anak pertama sampai sekarang nak masuk 7 dah. Dia minta benda pelik-pelik. Tak kira waktu pula tu. Oh, mengidam. Tak layan tak boleh. Tak layan, ni dah jadinya. Pusing-pusing-pusing tak dapat. Patutnya ada dulu rumah kawan kat kampung baru tu. Dah ditebangnya pula. Mengidam pokok. Pokok apa je? Kelapa. Mengidam nak minum air kelapa. Lepas tu bukan kelapa biasa. Kelapa pandan. Mana nak cari? Kat kampung pandan pun dah tak ada. Tadi cari sampai pasar coket pun tak ada. Rasanya lah, paling tidak pun kena pergi Nun, belah-belah sana, sahabat bernam Nun. Itu pun kalau ada rezeki. Makcik, ini kelapa pandan. Subhanallah, mana dapat ni? Cik ni siapa? Maaf, cik. Kalau cik mampu pun, kereta ni tak jual. Tak. Saya... Cik, dah. Ini kawasan balai polis. Nak saya sumbat cik dalam lokap polis. Masalah, cik. Cik. Sebenarnya kereta ni kereta saya, cik. Walaupun peliknya dah ditukar, tapi saya kenal kereta saya, cik.
kat dalam baju tu, Encik. Baju saya. Saya punya baju, Encik. Ni. Patung wayang kulit ni, Encik. Saya punya ni. Saya kenal, Encik. Dah, Encik. Saya rasa Encik ni tak betul. Kan? Saya tak tipu, Encik. Sumpah. Tujuan saya datang ke sini pun saya nak buat report. Sebenarnya saya kau ni degil lah. Kalau simpan aja kereta tu kat pejabat kan senang. Tak payah kau patah balik. ada anak-anak kau tu jangan lupa pula. Nanti tertinggal. Dah. Semua ada dalam beg ni. Kesiankan kau. Kuyu mata nampak. Tak apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu itu sunyi. Tapi saya tak ada syak apa-apa. Sebab ada kalanya saya pulang lewat juga. Seperti biasa, saya masukkan beg dalam kereta. Bila saya tutup... Ya Allah! Dalam kereta, saya dipaksa tunduk. Tunduk di lantai kereta. Dan saya tak tahu ke mana arah mereka membawa saya. Seingat saya, kepala saya dihentak dengan benda keras. Awak pasti dua orang yang terlibat. Dari apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar, dua orang. Bila saya sedar, saya ditinggalkan dalam keadaan tidak berbaju. Hanya tinggal seluar dalam saja, tuan. Nasib baik ada pakaian ini, tuan. Saya cuba juga untuk dapatkan pertolongan wang pada pagi ini, tapi ayolah malu majalah dalam keadaan yang macam ini. Siapa yang nak percaya kan? Melainkan mereka merasakan bahawa saya ini wah, gila atau pengemis. Kenapa cik lambat buat report? Macam saya katakan tadi, tuan, amat sukar untuk meyakinkan wang. Dan memang pada hari ini macam-macam perkara berlaku pada saya. Sebenarnya kereta itu kereta isteri saya. Saya hadiahkan kepada isteri saya. Abang. Ya Allah. Apa dah jadi dengan abang ni? Cik. Zeti, saya nampak bilik Cik Zaki gelap lagi. Dia ada meeting di luar ke pagi? Kan dia masih cuti lagi, Encik Rahmat. Ni telefon Encik Rahmat. Semua nombor penting saya dah masukkan. Ni buku yang Encik nak. Semua nombor juga saya dah salinkan. Ada sesiapa cari saya? Ada. Yang berkaitan dengan urusan pejabat, Encik Zaki dan Encik Farid dah uruskan. Cuma Encik Rashid. Minggu ni dah tiga kali dia datang. Katanya ada urusan pribadi. Rashid? Dia ada tinggal nombor telefon dia?
Tak ada. Saya dah minta tapi dia tak bagi. Dia kata Encik Rahmat tahu nombor dia. Saya keluar dulu Encik Rahmat nak buat minuman. Azati. Awak tak payah buat kopi untuk saya. Awak buatkan susu dengan campur gula. Nasi lemak pun tak payah. Saya hari ini ada buat bekal roti. Saya sebenarnya nak tanya pasal stok dan bekalan susu untuk... Rumah kebajikan dan anak yatim? Sebenarnya Farid yang tak pasang ini, kan? Nanti kalau Farid masuk, nanti suruh dia... Tak apalah. Awak boleh pergi. Okey, terima kasih. Khusus untuk Rahmat bin Ridwan. Harta pusaka. Abang Razak. Kenapa dipulangkan? Kenapa separuh saja? Mat. Syek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni aku datang ni nak jumpa kau, tapi kalau kau saya buat aku jumpa lain kali ajalah. Ya Allah, aku lupalah Syek. Lepas ni kau nak ke mana? Maksud aku selepas kau jumpa aku ni, rancangan kau ke mana? Aku nak kena ke pejabat macam mana pun. Eloklah. Sekalilah kau ikut aku. Aku pun nak menghala ke sana juga. Kereta kau? Kau ada bawa kereta? Kereta aku dari semalam dah berbungkus kat rumah dah. Susah. Orang tak percaya kat aku. Ayu dah ceritakan segala-galanya pada aku. Kau kawan baik isteri aku. Bermakna kau juga kawan baik aku. Kita pun dah lama kenal, kan? Rashid. Dulu aku pun pernah alami perkara yang sama. Sampai nak beli susu anak pun tak ada duit. Kau ambil dia dulu. Selesaikan urusan susu anak kau dan soal kereta kau. Aku tak nak dengar lagi anak kau kelaparan susu, ya. Hal pejabat kau tu kita bincang kemudian. Bila kau ada masa nanti, kau ada senang, kau datang pejabat aku. Ya? Banyak ni, Man. 10,000. Rezeki anak-anak. Jom kita tunaikan. Depan tu ada bank. Aku pun nak keluarkan duit. Ikhlas betul lah tinggal berdua. Aku cuba buat yang terbaik. Itu yang aku mampu. Aku pun masih mencari keikhlasan yang sebenar. Ah, ini je. Ya, Fred. Ini saya masuk. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ini saya nak pulangkan balik telefon.
Eh, tak apa, tak apa. Mika, Mika simpan je slipper ni. Saya pinjam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Simpan balik, saya dah buat salinan, nak masuk ke dalam buku saya itu. Yang ni saya nak gantung. Gambar Rohaya? Tu nak kat mana nak gantung tu? Tempat saya lah. Macam-macam. Cik. Saya Rahmat. Rahmat. Kenapa? Ada apa? Harta pusaka. Pengemis harta pusaka. Assalamualaikum, sayang. Saya mungkin hari ini abang balik lambat sikit. Abang nak ke Taiping. Bukan pasal kerja. Abang nak pergi jumpa dengan kawan lama abang, Abang Razak. Sampai di Taipei nanti, abang telefon saya, ya. Waalaikumsalam. Maafkan saya. Ha. Saya ingatkan Pak Cik bisu. Tak adalah. Pak Cik diam saja sebab tak ada teman nak cakap. Diamlah. Sebenarnya, Pak Cik, kita dah pernah berjumpa. Mungkin Pak Cik tak perasan. Mungkinlah agaknya. Pak Cik kan rata-rata berjalan cari tip ni, kan? Tapi Pak Cik cari dalam wilayah Pak Cik lah. Wilayah orang lain, orang lain lagi. Sebenarnya, saya ini berhajat. Saya nak memberi sedikit sumbangan pada pakcik. Oh, saya harap pakcik sudi menerimanya. Hadiah ni. Hadiah apa tu? Duit. Duit saya boleh cari. Saya boleh cari. Tapi kalau anak nak bagi, saya terimalah. Ah, nanti saya boleh guna duit ni, saya belikan banyak tin-tin ni. Seronok juga, tak payah cari lagi. Banyak ni. Nak, pakcik pun ada hadiah nak bagi juga dengan anak ni. Pakcik harap anak terimalah.
Ambillah. Inilah hadiah Pak Cik. Ambil. Ambil. Kalaupun anak tak guna, simpan dia sebagai kenang-kenangan. Cukup. Simpan. Jadi sekarang ni barulah anak rasa apa yang Pak Cik rasa. Kita sama-sama merasa macam tu. Baru bagus, kan? Siapa nama Pak Cik? Pak Cik pengemis. Pengemis harta pusaka. Bapak mertuaku. Sesuatu yang abadi.